mau, kayaknya nggak mau terima tamu. Nanti kan pasti motor kan nggak suruh, Kapan nanti? Kita mulai, Dokter Zainal. Yap. Ayo, Dokter Hakim, mulai. Baik. Pada yang terhormat, Ketua BKSS. Yang terhormat, Dr. Zainal. Recording in progress. BKSS. Ketua Dewan Departemen Kesehatan BKSS. Kemudian, Dr. Hasan SPK, Konsen Dr. Andin, Nusawarta, NSPOT. Selamat datang juga peserta webinar kita pada pagi hari ini dan juga para wartawan yang telah menghadiri webinar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sukses dan kesehatan senantiasa mendampingi aktivitas kita semua. Izin melaporkan, saya Dr. Rizal Hakim selaku host kita pada pagi hari ini pagi hari ini. Untuk acara kita pagi hari ini adalah dari BPPKS, dari Kesehatan BPPKSS dengan tema kita adalah Sayangi Lutut Anda. Untuk mengisi untuk ini, untuk mengisi waktunya, saya akan buka webinar kita pada hari ini dengan bacaan asma sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dengan bacaan dengan sesuai agama masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama saya serahkan kepada dari Ketua BPKSS Haji Mukhlis Patahna atau yang mewakilkan kami persilahkan. Terhakim saya masih ada acara jadi saya jangan ngasih pengantar dulu nanti sudah datang baru kata. Oh siap baik. Kalau begitu saya kita lanjutkan dulu kepada Dr. Zainal untuk beliau sebagai Ketua Departemen Kesehatan BPKSS, kepadanya kami persilahkan. Silahkan Dr. Zainal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Dr. Isa Sakin sebagai host pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua BPKSS, rekan-rekan sejawat narasumber yang sudah hadir, ada Dr. Nusawarta, spesialis ortopedi konsultan. Beliau juga anggota pengurus Departemen Kesehatan di BKKSS. Kemudian yang kedua, Dr. Rumaisa Hasan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Indonesia, Ketua Perdosri. Kemudian nanti akan dimoderasi oleh Dr. Putro dari himpunan Pasienkes Dokter Indonesia. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis, saya sampaikan bahwa penyelenggara acara pada hari ini adalah Departemen Kesehatan BPP Kementerian Keluarga Sulawesi Selatan yang pada tanggal 12 November nanti bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional akan merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Kegiatannya terlaksana bekerjasama dengan himpunan Pasienkes Dokter Indonesia, Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, Literasi Sehat Indonesia, finisi.co.id, dan juga yang saya banggakan dari MikTV, Pak Pranoto Harun yang
pada setiap kesempatan bersedia untuk meliput atau menyiarkan webinar yang kami selenggarakan. Bapak Ibu sekalian, ada dua alasan mengapa kami memilih tema Sayangi Lutut Anda. Yang pertama, pada bulan November setiap tahunnya itu adalah musim hujan. Hampir sebagian besar masyarakat pada musim hujan itu kalau datang ke praktek dokter atau terutama yang terkena banjir itu mengeluh salah satu keluhan yang paling banyak adalah sakit sendi, terutama sendi lutut atau nyeri sendi. Alasan kedua, kami memperhatikan komposisi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan seperti KKFS dan organisasi sosial lainnya itu banyak diisi oleh orang yang usianya di atas 50 tahun, seperti saya juga usia di atas 50 tahun. Yang berpotensi untuk mengalami nyeri sendi. Walau tidak berarti bahwa orang yang muda tidak bakal kena nyeri sendi. Ada juga yang seperti itu. Saya kira nanti juga narasumber kita akan menjelaskan. Karena itu pernyataan di masyarakat bahwa cuma modal dengkul doang itu juga kurang tepat. Jadi kalau kita lihat tema adalah sayangi sendi Anda, berarti sendi lutut itu atau dengkul itu punya fungsi yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi tidak lagi berlaku modal doang. Sebab fungsi dengkul itu sangat penting dalam aktivitas kita. Bahkan dalam beberapa cabang olahraga itu sangat mempersyaratkan adanya sendi terutama sendi lutut yang sehat. Karena itu saya kira mulai hari ini kita sampingkan dulu istilah modal dengkul doang dan kita kembali membayangi sendi lutut kita. Dan itu jangan anggap enteng, jangan pandang remeh dengkul atau lutut Anda. Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan informasi bahwa insya Allah pada pekan depan hari Jumat 11 November siang kami akan kembali melaksanakan webinar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional dengan tema relevansi gagasan Indonesia Sehat dalam mewujudkan kemartabatan dan kemakmuran bangsa. Insya Allah nanti akan hadir dua narasumber, yaitu Profesor Nila Puluk, mantan Menteri Kesehatan, dan satu lagi Dr. Sofian Hasdam, mantan Wali Kota Bontang yang dulu juga menggagas tentang Bontang Sehat 2008. Jadi saya kira itu penyampaian tambahan dari saya. Selanjutnya, mari kita mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Bagi yang tidak sempat nanti bisa menyaksikan melalui rekaman YouTube dari TV dan juga yakin kepada teman-teman dari jurnalis juga hadir tentu akan mewartakan demikian. Terima kasih kepada semuanya dan saya sampaikan selamat menyambut bulan tahun Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang ke-46 tanggal 12 November datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zainal atas kata pengantarnya yang telah disampaikan. Untuk ini berarti masih belum ada ya untuk Pak
ini ya, Pak Mukhlis, Pak Tahna masih belum bisa ya? Ya, lanjut saja. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk acara selanjutnya, kita lanjutkan untuk materi. Untuk materi ini akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Putro. Pada Dr. Putro, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Silahkan, Dr. Putro. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Dr. Hakim, Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para hadirin kegiatan webinar kesehatan BPP KKSS dengan tema Sayangi Lutut Anda. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPP KKSS Rukunan Sulawesi Selatan dan juga didukung oleh banyak mitra ya. Salah satunya ya Pinisi.co.id, Literasi Sehat Indonesia, IFDI, dan juga media partner MIC TV dan juga Medibopedia. Dan seperti kita ketahui bahwa pembahasan hari ini adalah saya ingin lutut Anda, dan di tengah-tengah kita memang sudah ada pemateri-pemateri, pakar-pakar di bidangnya yang akan memberikan kita pencerahan bagaimana tentang kesehatan lutut. Dan saya mungkin akan menyapa dulu tadi pada Ketua Departemen Kesehatan BPP KKSS. Terima kasih atas sambutannya, Dr. Zainal. Dan ya, mungkin nanti ada sambutan penutup barangkali dari Ketua Umum BPP KKSS atau yang mewakili. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Andi Nusawarta, MKes, SPOT, Konsulen Sport. Selamat pagi, Dr. Andi Nusawarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau akan membahas mengenai penanganan terkini nyeri lutut, dan saat ini pakar di bidang sport medicine, injury dan recovery center, SMIRC, di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Sport Clinic RS EMC Sentul juga. Kemudian saya akan menyapa pemateri yang tidak kalah menarik dari Ketua Perdosri, ya, Dr. Rumaisa Hasan, SPKFR Konsultan. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Rumaisa. Sambil cek mic ini ya. Dr. Rumaisa, selamat pagi. Nanti akan segera bergabung. Selamat pagi, Dr. Putro. Pagi, Dr. Rumaisa. Dari masih di Toraja ya? Iya, ini lagi di Toraja. Dan di posisi ini harusnya Dr. Putro ya. Di posisi jalan-jalannya. Terima kasih. Masih di Makassar, iya. Nanti kita akan simak pembahasan dari narasumber kita. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan mulai dengan tema penanganan terkini nyeri lutut yang akan disampaikan oleh Dr. Andi Nusawarta. Kami silakan. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Terima kasih Kanda Dr. Zainal Abidin yang telah mempercayakan pembawaan materinya pagi ini kepada BPP KKSS, kepada pinisi.co.id, Literasi Sehat Indonesia, HIPDI, Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, MIK TV, moderator Dr. Rumaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rumaisa. Salam kenal, Dok. Dr. Putro, moderator. Salam kenal, Dok. Salam-salam, Dok. Mungkin mau share screen dulu gimana ini? Sudah dibolehkan belum share screen? Ya. Mungkin panitia bisa dibantu. Pak Fajar. Dokter Andi, coba dicoba bagikan dulu, kalau di setting sudah bisa harusnya. Oke, sudah terlihat. Sudah kelihatan?
Sudah dok, silakan. Sudah, dok. Silakan. Jelas, jelas. Kelihatan ya? Ya, sudah ya, terlihat, sudah jelas. Slide-nya sudah kelihatan? Slide-nya? Slide-nya juga sudah kelihatan. Kelihatan ya slide-nya? Oke. Okay. Nah, saya mulai aja kalau begitu. Kita kenalan dulu kali ya. Jadi saya memperdalam khusus masalah cedera olahraga dan cedera sendi atau cedera karena kerusakan pada sendi, terutama tindakannya yang melalui minimal invasif atau artroskopi. Jadi saya memang khusus mendalami dan sudah meninggalkan saingannya dukun. Jadi saya tidak menangani lagi patah-patah tulang. Jadi saya khusus menangani cedera minimal invasif. Nah, saya mau berdalam itu di Korea Selatan, berguru di sana tentang olahraga dan cedera sendi. Kemudian saya juga aktif di berbagai organisasi khusus yang dengan kostropi dan beberapa kegiatan di bidang olahraga. Nah, penanganan terkini nyeri lutut. Ini menarik ini apa namanya yang diminta oleh Kanda Dr. Senal karena memang ini yang paling banyak keluhannya ini daerah lutut. Paling banyak juga saya temukan pasiennya dan paling banyak yang datang ke klinik atau ke sport center dengan nyeri lutut. Nah, kita kalau kita lihat lutut itu sebenarnya ada empat tulang. Kalau kita perhatikan lutut itu, jadi di situ ada tulang orang bilang tempurung atau kita sebut kalau di medis itu namanya patella. Nah, kemudian ada tulang paha. Kemudian ada tulang tibia, nah kemudian ada fibula yang tulang kecil. Nah, kalau kita lihat itu empat tulang inilah yang membentuk lutut kita. Nah, kalau kita bagi secara kompartemen dia ada tiga, ada sisi medial, ada sisi lateral dan sisi tempurungnya itu yaitu sisi patellofemoralnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ke dalam, nah, di dalam itu banyak urat. Urat-urat inilah sebenarnya yang banyak mengalami cedera, mengalami banyak menimbulkan sakit pada lutut. Nah, di sana ada urat namanya ACL, ada PCL, ada MCL, ada LCL. Jadi urat inilah yang mengapa lutut itu bisa bergerak, karena dipegang oleh urat, namanya ligamen. Nah, jadi kenapa lutut itu bisa bergerak begitu bagus, begitu bebas, karena ada urat-urat yang kuat ini. Nah, kemudian kenapa lutut itu selalu bisa mobile, tidak sakit, enak goyangnya, enak gerakannya itu karena ada bantalan sendi. Nah, yang disebut meniskus. Nah, bentuknya itu seperti huruf C. Nah, terlihat pada gambar. Nah, inilah mengapa lutut itu bisa bergerak, maju mundur, dilipat, diluruskan. Nah, itu karena ada bantalan sendi ini. Dan juga ada kualitas tulang rawan sendi yang bagus. Nah, jadi tulang rawan sendi ini kalau tidak bagus maka saat bergesekan itu akan nyeri sekali. Kenapa? Karena kalau ini tulang rawan sendi hilang maka yang bertemu itu adalah saraf. Nah, jadi di dasarnya tulang rawan itu ada saraf yang bisa bergesekan bila tulang rawannya rusak. Nah, kita lihat lebih lanjut anatominya seperti ini. Nah, kita lihat itu ada tulang rawan sendi yang warnanya ke apa kebiruan. Nah, itu tulang rawan sendi. Kemudian tulang rawan sendi itu menyambung dengan tulang. Inilah yang bergesekan. Tulang rawan sendi inilah yang bergesekan saat kita melakukan aktivitas menggunakan lutut. Ah, ini cedera yang paling banyak terjadi yang mengakibatkan nyeri lutut. Ah. Jadi memang lutut ini dipakai terus-menerus. Nah, di setiap hari kita pakai, setiap saat kita gunakan. Baik di rumah, baik saat aktivitas, baik saat kita olahraga, apapun kegiatannya kita selalu menggunakan lutut.
Nah, jadi dia cenderung memang mengalami overuse. Nah, apalagi kalau kita tidak bisa mampu menjaga berat badan. Nah, kalau kita tidak mampu menjaga berat badan, maka lutut akan bekerja berat. Nah, ini sehingga terjadi, sering sekali terjadi peradangan pada lutut. Nah, kemudian juga yang sering cedera itu adalah bantalan sendi atau meniskusnya. Nah, kemudian uratnya yang saya sebutkan tadi, uratnya itu seringkali robek atau putus. Nah, kemudian yang juga sering cedera itu tulang rawannya. Nah, tulang rawan ini pada usia muda itu biasanya karena cedera. Nah, tapi kalau pada usia di atas 40 tahun, itu karena pengapuran radang sendi atau kita sebut osteoartritis. Ini yang paling banyak terjadi usia di atas 40 tahun yang tidak disadari. Sehingga ketika sudah nyeri, baru ke dokter. Nah, bagaimana penanganan terkini nyeri lutut tadi? Nah, perawatan dan penanganan terkini nyeri lutut yang tanpa operasi seperti ini. Nah, jadi kita harus memperhatikan bagaimana supaya berat badan kita itu ideal, bagus. Itu perawatan yang paling utama untuk lutut. Kenapa? Karena kalau berat badan kita tidak ideal, maka beban ke lutut itu akan tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita berat badannya berlebih, maka beban ke lutut itu dua kali orang normal. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga berat badan kita, maka beban ke lutut itu akan sesuai dengan porsinya. Nah, tapi kalau kita tidak mampu menjaga berat badan, maka kita bisa bayangkan, setiap hari itu bertahun-tahun kita membebani lutut. Nah, apalagi kalau kita tidak melakukan olahraga. Nah, banyak juga orang yang salah paham. Olahraga yang dilakukan, olahraga aerob. Olahraga melatih otot jantung. Dia jogging, dia main tenis, dia membulu tangkis. Harus diingat bahwa olahraga aerob itu justru membebani lutut. Nah, ini yang banyak tidak dipahami. Nah, apa yang bagus untuk sendi, untuk lutut terutama, yaitu melatih otot rangka. Nah, ini yang tidak dilakukan. Jadi orang semua rame-rame olahraga, tapi yang dilatih otot jantung. Mereka jogging, mereka renang, bulu tangkis. Nah, semua yang dilakukan adalah olahraga yang justru membebani lutut. Nah, dan mereka lupa untuk melatih otot-otot supaya lutut itu kuat. Nah, ini yang sering. Nah, makanya latihan penguatan otot rangka itu secara rutin itu perlu kita lakukan. Bahkan saya mewajibkan kalau sudah usia di atas 40 tahun. Jadi kita harus ingat bahwa apabila otot itu kuat, maka tulang itu kuat. Nah, bagaimana cara supaya otot itu kuat? Nah, kita harus latihan rutin melatih otot. Nah, kalau sudah usia 40, sudah ada nyeri-nyeri, sudah ada apa namanya kadang-kala timbul nyeri, kadang-kadang tidak nyaman di lutut, itu suatu sinyal bahwa ada masalah dengan lutut. Jadi kalau sudah ada masalah dengan lutut, kita harus selalu merawatnya. Misalnya melakukan fisioterapi, misalnya melakukan kontrol ke dokter. Kenapa lutut saya kadang-kadang nyeri? Nah, itu justru jauh lebih bagus ketimbang ketika sudah nyeri terus-menerus. Jadi kalau baru ada sinyal seperti itu tandanya bahwa kita belum mengalami gejala yang berat. Karena masih hilang muncul, masih hilang timbul. Tapi itu sudah sinyal bahwa ada sesuatu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau ada sampai bengkak, ada sendi yang lain bentuknya, atau bahkan pada orang yang mengalami cedera mungkin bengkak karena perdarahan, nah itu harus segera ditangani oleh dokter. Kemudian kalau ada nyeri, kita tetap harus memberikan obat-obat anti nyeri. Bahkan kalau perlu kita tambah dengan golongan-golongan opioid. Kemudian untuk lutut yang sudah mengalami kerusakan grade 1-2, itu harus dilakukan terapi. Misalnya perawatan rutin dengan suntikan. Suntikan pun ini berbagai macam bentuknya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini contoh. Saya kasih contoh latihan penguatan otot yang menggunakan beban tubuh. Jadi tidak perlu alasan saya di rumah nih dok. Saya nggak bisa ini latihan otot, nggak ada alat gym. Nah, gunakan tubuh aja, gunakan tubuh untuk pelatih. Jadi berat badan tubuh itu bisa digunakan untuk membebani
otot-otot supaya kuat. Nah, seperti gambar ini. Terus gambarnya kelihatan kan dengan jelas. Kalau kita lihat lagi, ini kadang saya bikin video nih YouTube. Nah, untuk yang apa namanya yang di rumah nih, buat main-main coba. Tapi olahraga. Ini kita membuat otot-otot lutut. Jadi latihan-latihan seperti ini, di rumah, ini orang yang di TikTok di rumah kan bisa sambil latihan, sambil nonton TV. Nah, ini melalui otot-otot ini. Padahal sambil saksa santai, sambil apa namanya, nonton di rumah, sambil rileks. Ini dilakukan, nggak usah pakai dumbbell dulu. Dumbbell itu nanti kalau udah kuat. Pakai berat badan tubuh aja dulu. Karena berat badan tubuh itu sudah cukup berat untuk melatih otot-otot di bawah. Apalagi kalau kita apa namanya rutin melakukannya itu terasa sekali dia punya efektivitas. Nah, ini buat pagi makan. Kita latihan-latihan seperti ini. Kita bisa. Nah, jadi kita bisa melatih otot-otot kita sambil bikin TikTok mungkin. Sambil ibu-ibu kan suka sekali tuh bikin TikTok di rumah. Daripada gosip di rumah, lebih baik goyang-goyang begini. Tapi ototnya jadi kuat. Nah, kemudian suntikan. Nah, ini kemarin itu dari Turki. Dari Turki datang ke Indonesia meminta saya untuk jadi melatih dokter-dokter di Indonesia supaya pandai menyuntik PRP ke lutut. Nah, ini memang dokter-dokter kita belum semuanya bisa melakukan tindakan ini. Jadi kemarin kita buat pelatihan dengan disponsori oleh T-Lab Academy dari Turki. Nah, beliau itu saya bersama Prof ini dari Turki minta untuk mengajarkan kepada dokter-dokter di Indonesia supaya ini PRP ini jadi murah, tidak mahal lagi. Karena jujur saya katakan bahwa PRP ini banyak disalahgunakan sebenarnya. Sebenarnya ini murah jadi mahal karena masih dilakukan oleh tenaga-tenaga spesialis, subspesialis, dan menggunakan alat-alat canggih. Padahal sebenarnya bisa dilakukan di puskesmas, bisa dilakukan di klinik-klinik di daerah, tanpa harus mahal. Yang penting sudah tahu tekniknya, tahu caranya, bisa. Nah, ini penelitian. Jadi, sebuah penelitian ini akan saya sampaikan bagaimana PRP itu bekerja. Nah, jadi pasien-pasien yang mengalami nyeri lutut diberi PRP itu diikuti selama 5 tahun. Nah, 85,7% pasien tersebut tidak perlu menjalani operasi penggantian sendi. Nah, bayangkan tinggi sekali. Nah, jadi 85,7% itu pasien itu dalam 5 tahun tidak ikuti, tidak perlu mengganti sendinya. Ini kan luar biasa. Kemudian 70% dari pasien-pasien yang diteliti itu nyerinya meningkat, nyerinya hilang secara signifikan setelah diinjeksi. Jadi 70% itu nyerinya berkurang dalam penelitian itu. Jadi sangat-sangat bagus ini PRP. Kemudian yang paling bagus lagi, tidak hanya pada grade 1 dan 2. Jadi nyerinya hilang pada grade 1 sampai grade 3. Bayangkan, jadi grade 3 yang sudah cukup berat pun bisa diobati nyerinya dengan rutin dilakukan penyuntikan PRP. Kemudian setelah dilakukan MRI, itu pada tulang rawan sendinya itu terjadi penebalan. Jadi sudah membaik kembali tulang rawan sendi. Seperti tadi kan saya sampaikan di depan, anatomi lutut itu tulang rawan sendi itu sangat vital. Nah, kemudian saya pribadi suka mengkombinasi suntikan. Jadi beberapa suntikan itu saya kombinasi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan penyembuhan yang lebih baik. Dalam beberapa kombinasi itu juga saya lakukan artroskopi untuk memperbaiki yang rusak. Dan target saya selalu bisa mengembalikan pasien itu untuk olahraga. Kenapa? Olahraga itu adalah jiwa kita. Kalau kita olahraga, kita nggak sehat. Penyakit lain, penyakit metabolik akan muncul. Makanya lutut itu harus sehat, harus bagus. Targetnya kembali bisa aktif dan bisa berolahraga. Contoh, saya berikan contoh ini pada ada pasien dengan nyeri lutut pada bantalan sendi, karena rusaknya bantalan sendi. Nah, saya istirahatkan lututnya, terus dibantu dengan alat bantu, tongkat. Kemudian selama masa cedera akut, saya suruh kasih es di rumah, dia rutin kasih es setiap 3-4 jam.
kemudian diperban di bawah yang agak membengkak, terus dikasih elastis perban, kemudian di rumah saat tidur, saat duduk lututnya ditinggikan. Saya kasih juga obat-obat anti radang, kemudian rutin melakukan fisioterapi. Kemudian setelah masa akutnya hilang, bengkaknya hilang, kita mulai melatih latihan ototnya. Ah, tapi syaratnya ya, jadi robekan pada bantalan sendi itu kurang dari 5 sampai 10 mm. Ah, jadi kemudian tidak ada displace kurang dari 3 mm. Nah, kemudian apabila lebih dari ini ya, kita harus tetap artroskopi. Nah, jadi memang grade 1-2 mungkin masih bisa konservatif pada perobekan bantalan sendi, tapi kalau grade-nya sudah lebih dari 2 atau grade 3 itu sudah harus diperbaiki. Nah, jadi sudah harus melakukan operasi minimal invasif artroskopi. Nah, ini contoh lagi pasien yang mengalami cedera karena pengapuran. Nah, jadi dia memang sudah ada osteoartritis atau pengapuran. Dia bisa grade 1, bisa grade 2, bisa grade 3. Nah, pada pasien-pasien ini kita lakukan injeksi PRP 3 kali. Nah, jadi setiap 2 atau 3 minggu, 6 bulan sekali. Nah, kemudian di dalam 6 bulan itu kita suntikan juga sekali asam hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid, jadi asam hyaluronic sekali dalam 6 bulan. Kemudian kita suntikan juga sekreton 3 kali setiap minggu dalam 6 bulan tersebut. Jadi terapi ini kita lakukan 6 bulan sampai setahun. Jadi ini sekali dalam 6 bulan atau paling lama sekali dalam setahun. Ini kita lakukan ini rutin ini terapi ini. Kemudian kita kasih obat-obat anti-inflamasi. Juga fisioterapi tetap jalan untuk membuat nyaman. Dan yang paling penting latihannya jalan terus. Nah, ini jalan harus terus. Dan bila gejala ini menetap, nyerinya tetap ada, mau tidak mau kita harus melakukan operasi minimal invasif dengan artroskopi. Nah, apa itu operasi minimal invasif? Nah, jadi operasi minimal invasif itu ialah prosedur menggunakan sayatan kecil dengan artroskopi atau endoskopi. Jadi sayatannya kecil, hanya 0,5 cm. Kecil sekali, kurang dari 1 cm. Kemudian pembiusan bisa regional, bisa spinal, jadi pasiennya sadar dan bisa menonton sendiri isi lututnya itu kenapa, rusaknya apa. Jadi dia ikut menyaksikan operasi. Nah, kadang-kadang ada juga yang takut, jadi terpaksa dibius umum, ditidurkan. Nah, jadi kita masuk melalui portal yang dibuat dengan luka kecil tadi. Nah, dari situlah masuk kamera. Nah, kita bekerjanya itu dengan menggunakan televisi atau monitor. Jadi isi lutut itu akan tampak di monitor. Nah, isinya lutut. Dari situlah dari lubang kecil itu kita bisa memasukkan cairan, bisa memasukkan alat, bisa memasukkan gunting, alat menjahit, dan lain sebagainya. Jadi dengan lubang kecil itu, kita bisa melakukan berbagai tindakan. Saking canggihnya sekarang. Jadi kita bekerja itu kayak matanya di mana, tangannya di mana. Tangan kita ada di lutut, mata kita ada di televisi, di monitor. Jadi memang harus apa? Punya keahlian di bidang ini karena ini menggunakan alat kecil. Nah, mengapa operasi minimal invasif ini bagus? Dan sangat-sangat akhir-akhir ini semua orang maunya minimal invasif. Orang nggak mau lagi operasi-operasi yang dibuka-buka. Nggak mau. Kenapa? Karena sayatannya kecil. Jahitannya sedikit. Bekas lukanya kecil. Ya. Dan pasti infeksi sangat rendah. Karena lukanya kecil. Nyerinya sangat ringan. Kalau saya bilang, beberapa pasien tidak mengalami nyeri. Waktu pemulihannya singkat, cuma sehari di rumah sakit. Dan perawatan yang singkat itu tentu pemulihannya pun cepat, sehingga kembali aktif, kembali bisa beraktivitas, bahkan bisa berolahraga lebih cepat. Nah, itulah mengapa minimal invasif ini sangat diminati saat ini. Cuma masalahnya, mungkin ini PR buat kita semua, ini belum begitu bisa dilakukan secara umum di rumah sakit daerah, di rumah sakit kecil, karena ini masih butuh alat-alat canggih, butuh ahli, dan juga yang paling penting, harganya mahal. Ini juga PR buat kita. Kita dokter-dokter setengah mati mengajukan, bahkan kadang-kadang kita harus berdebat dengan pihak manajemen untuk pasien-pasien yang BPJS. Karena memang alat-alatnya, bahannya mahal. Ini yang problem kita. Ini saya selalu diskusikan bolak-balik dengan
para pemangku jabatan untuk membuat jalur bisa lebih murah, Pak. Nah, apa aja itu yang bisa kita lakukan di lutut? Khususnya lutut ini ya. Jadi bisa kita bersihkan lututnya, kita debri demen, kita biopsi, untuk pengapurannya kita perbaiki, ladan sendinya kita baiki, meniskusnya kita buang yang jelek, yang bagus dipertahankan, kita kalau perlu kita repair. Nah, kalau ada gagal repair kita perbaiki, ada benda asing kita keluarkan, ada urat cedera, urat robek kita rekonstruksi, kita perbaiki, kita ganti uratnya. Dislokasi lutut kita perbaiki dislokasinya, ada instability kita perbaiki instability-nya. Nah, lututnya sering dislokasi, patelanya dislokasi kita perbaiki, ada infeksi, dengan minimal invasif ini infeksi ini kita bisa atasi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan minimal invasif ini. Nah, contoh, ini suatu contoh, apabila cedera urat, seperti tadi saya jelaskan di atas, kadang-kadang urat itu robek, misalnya ACL. Nah, pada ACL yang robek itu, kenapa kita harus operasi? Nah, itu mungkin dengan konservatif tidak sembuh. Atau karena pasien itu butuh, misalnya atlet. Pasien itu butuh uratnya itu karena dia harus menjadi atlet. Jadi urat yang kuat harus dimiliki. Karena kalau dia tidak diperbaiki uratnya yang putus, dia tidak bisa jadi atlet. Dan juga apabila operasi tidak dilakukan pada ACL yang robek, itu bisa mencederai organ lain dalam lutut. Apalagi kalau pasien remaja usia 20 dengan mengalami robekan pada ACL. Nah, ini sudah indikasi kuat untuk memperbaikinya. Karena dia kalau tidak dioperasi di usia muda, dia akan tua sebelum waktunya. Tapi lututnya, bukan orangnya, lututnya akan tua. Kenapa? Karena tulang rawan sendinya akan rusak akibat stabilnya. Nah, pada usia 30-40 tahun, ini tergantung individunya. Apabila individu aktif, ada suara lainnya. Ada individu aktif atau cedera ligamen lainnya. Jadi kalau ada kombinasi cedera ligamen pada usia-usia ini, baru kita operasi. Pada usia 50 juga begitu. Jalan dilakukan operasi kecuali dengan kombinasi cedera lainnya. Jadi kita harus perhatikan juga kombinasi cedera yang terjadi. Karena itu yang menjadi indikasi operasi. Nah, ini saya contohkan. Ini ACL yang sehat itu kalau kena artroskop seperti ini. Ini saya videokan kemarin. Ini yang kelihatan itu ACL yang goyang-goyang. Nah, itu aslinya ACL itu kalau kita masukkan kamera. Nah, itu bisa dilihat. Nah, itu ACL seperti itu. Kalau kita apa masuk artroskop kita lihat. Nah, itulah ACL namanya yang kelihatan itu. Nah itu yang sarafnya di atasnya itu PCL. Nah, jadi itu ulat yang bagian posterior. Nah, tapi tidak kelihatan tergoyang karena dia di belakang. Nah, jadi kalau apa namanya? Nah, kita lihat. Nah, itu ACL. Ulat anterior cruciate ligament ke depan. Nah, di atas tadi saya sudah jelaskan ada beberapa ulat dalam lutut. Coba ini. Ini yang normal, ini yang bagus. Jadi ini sehat, ulat-ulatnya tidak putus, tidak robek. Nah, ini bagus sekali, kita lihat kuat, goyang-goyang kuat. Nah, ini aslinya lutut seperti itu. Nah, coba kita lihat yang rusak. Ini coba lihat. Lutut kalau putus, berantakan seperti ini. Coba lihat, ini robek-robek. Nah, ini lututnya udah nggak stabil, goyang. Bayangkan, ulat-ulatnya bisa berantakan seperti itu. Nah, itu. Robek-robek. Biasanya karena cedera lutut. Jadi mungkin karena salah gerak dalam olahraga. Ulat ini bisa robek hanya karena salah gerak. Jadi harus kita perhatikan bahwa kalau otot kita tidak kuat, kita salah gerak dalam olahraga, dalam aktivitas, ulat ini bisa putus. Jadi jangan pikirkan harus jatuh, harus benturan. ACL itu gampang sekali putus. Salah gerak aja kita dalam olahraga atau dalam aktivitas, dia bisa robek, dia bisa putus. Nah, jadi ACL ini urat yang paling gampang putus. Pernah lihat pertandingan bulu tangkis? Nah, kemarin kalau nggak salah di final bulu tangkis yang lalu, itu putus ACL-nya. Karena dia salah saat mendarat. Jadi saat smash, saat mendarat, salah gerak. Nah, salah gerak ini menyebabkan ACL ini. Nah, ini contoh operasi ACL. Nah, ini kita lihat persiapan anunya agraknya. Jadi urat baru yang kita mau kita ambil.
dari hamstring. Ini yang saya ambil dari hamstring, operasi yang saya lakukan. Ini operasi yang saya lakukan, kita rekonstruksi, kita ganti uratnya. Ini urat yang kita mau pasang di gambar. Nah, ini contoh kasus juga, 20 tahun atlet sepak bola, nyeri lutut karena ACL. Nah, ini kita waktu kita lihat putus urat-uratnya, yang saya lihatkan. Nah, ini urat-urat putus, coba ini lihat gambarnya. Nah, lihat-lihat tuh, serabut-serabutnya nanti di awal. Nah, itu dia, serabutnya hilang, ACL yang di depan. Nah, serabutnya hilang. Nah, ini juga sama, kita lihat serabutnya hilang. Ada yang saya lihat, nah ini nih, tengah tadi. Coba saya bentar, saya ulang, supaya bisa dilihat. Nah ini dia. Ini serabutnya hilang ACL ini. Nah, dia cuma kayak berhamburan begitu. Nah, ini artinya putus. Nah, coba kita lihat pada ini yang hitam ini, yang hitam pekat ini PCL. Ini PCL-nya enggak putus, bagus. Nah, jadi ini dalam kalau kita lihat secara MRI. Kita lihat lagi di sini. Nah, itu coba. Hilang. Jadi ini harus ada hitam pekat di tengah-tengah ini. Nah, kalau kita lanjutkan videonya, itu PCL-nya kuat. Ada hitam pekat ini, itu PCL. Tidak putus. Tapi ACL-nya hilang. Nah, ini kalau kita pemeriksaan secara fisik, kita coba lihat. Ini lututnya kayak loncat keluar. Nah, ini kalau kita report test. Ini lututnya kayak kok keluar. Namanya pivot test. Kalau ini kita terawat, kita goyang-goyang lututnya. Bentar, maaf. Nah, ini coba ini. Coba kita lihat goyang-goyangnya itu. Lutut goyang-goyang begitu. Ulatnya putus. Jadi ACL-nya putus. Jadi ditarik maju mundur, itu goyang. Nah, ini contoh kita operasi penggantian ulat. Ini ulatnya kita ganti. Kita ambil ulatnya dari hamstring. Sini sambil. Ulat pengganinya kita ambil. Ulat pengganinya. Kita ganti, nah, itu urat barunya yang terpasang. Nah, ini urat barunya. Nah, sudah kita ganti, kuat lagi lututnya kembali. Uratnya itu sudah terpasang. Nah, itu urat barunya, tampak. Urat barunya kelihatan di monitor. Nah, itu urat barunya di monitor. Ya, itu bekas-bekas gol, penanda. Itu adalah urat baru yang kita ganti. Nah, ini ulat penggantinya, ini lubang barunya yang kita pasang. Nah, ini juga ini sama fotonya. Nah, ini ulat kalau sudah terpasang, ulat baru sudah terpasang. Nah, ini contoh kasus lagi. Jadi dia patah. Nah, jatuh, kemudian ulatnya copot dengan tulangnya. Nah, ini jadi copot dengan tulangnya. Kita lakukan operasi, rekonstruksi sama prosesnya dengan artroskopi juga. Kemudian contoh lain bantalan sendi yang rusak, bantalan sendi yang robek. Nah, itu kita harus tentukan
umurnya, pekerjaannya, levelnya. Jadi kita tindakan-tindakan operasi ini banyak yang harus kita pertimbangkan sebelum kita putuskan untuk operasi. Nah ini coba lihat, ini bantalan sendi yang sehat. Nah coba lihat, itu yang huruf C yang tipis itu, bawah lutut. Itu namanya meniskus. Nah kalau ini meniskus bagian-bagian dia. Nah, itu meniskus. Kalau kita aslinya seperti meniskus. Kalau kita atas, kita lihat bagus, ini meniskus yang normal. Isi lutut, kalau kita atas, isi lutut seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan meniskektomi, kita perbaiki atau kita buang yang robekan yang tidak bagus, kita pertahankan yang masih bagus. Atau kalau perlu kita repair. Jadi tergantung situasinya. Kita bisa buang aja yang mengganggu, kemudian kita pertahankan yang sehat. Atau kita repair. Seperti ini, ini robek, nah, kita rapikan, kita meniskektomi, nah, kita perbaiki sehingga bentuknya baik kembali. Nah, ini kan perantakan. Nah, ini kalau kita repair, kita jahit. Nah, jadi robekannya kita jahit. Nah, seperti ini, kita jahit. Nah, ini contohnya, kalau kita artroskopi, nah ini. Nah ini kalau meniskus artroskopi, ini meniskusnya yang robek. Nah, kita lihat, nah ini robek. Nah, kalau ini kalau kita jahit, videonya kita jahit, meniskusnya itu yang robek kita jahit. Nah itu proses penjahitnya. Nah itu apa namanya, semuanya dengan menggunakan artroskopi dengan alat-alat canggih. Ini robekan, ini kita jahit. Ini kalau ada ini rekonstruksi lain lagi, ini kalau tulang LCL. Bukan tulang, ini urat, ligamen, lateral ligamen, kita rekonstruksi. Nah, ini juga ini apa? Sedikit agak panjang saya tanya karena ini di sisi samping. Nah ini yang menarik ini. Ini yang paling banyak dialami usia 40 tahun ke atas. Jadi kerusakan tulang rawan sendi kalau pada usia muda itu karena cedera. Tapi kalau kerusakan tulang rawan sendi itu pada usia di atas 40 itu karena usia, umur. Nah inilah yang banyak terjadi karena kita lupa merawat lutut. Kita lupa menjaga lutut. Nah, karena kita lupa menjaga lutut, nah lutut kita itu rusak, bahkan bisa lebih cepat. Nah, inilah yang sering bolak-balik saya katakan, jangan lupa melatih otot. Karena kalau otot itu kuat, kita bisa menjaga lutut lebih baik. Nah, dan ini saya ingatkan, ini susah sembuh. Sulit sembuh. Jadi tulang rawan yang rusak itu susah sembuh. Nah, dan manajemennya itu sangat sulit. Tidak mudah. Nah, beda dengan cedera lainnya lebih mudah kita atasi. Tapi kalau tulang rawan sendi, kita tidak rawat, nah, itu rusaknya sulit ditangani. Dan biayanya besar, mahal. Nah, ini contoh. Ini kalau kita lihat yang lutut yang rusak. Saya lihat contoh tadi. Coba lihat. Ini ringan. Ini termasuk ringan. Jadi saya kasih contoh yang ringan. Kita haluskan. Ini namanya smoothing. Kita demi-demi coba lihat, kita halus-haluskan. Ya, halus-halus balik. Ini semua dengan artroskopi. Jadi ini, kalau usia lanjut itu tulang rawan sudah rusak. Robek-robek seperti ini. Nah, ini coba ini, robek-robek seperti ini. Bayangkan bisa sakit ini, apalagi sudah lobang-lobang. Kalau sudah lobang-lobang, itu lebih berat lagi sakitnya. Nah, ini kalau kita, apa namanya, lihat ini, coba. Coba lihat. Ini sudah mulai lubang. Ini lututnya mulai lubang. Coba lihat. Ini kalau lubang seperti ini kita bisa bayangkan sakitnya. Coba kita lihat tulang-tulangnya. Coba lihat. Tajam seperti ini. Tulangnya sudah tajam seperti ini. Coba bayangkan sudah rusak seperti ini. Nah, ini terjadi di usia 40 tahun ke atas.
kita tidak rawat, kita tidak jaga, makin cepat dia rusak. Nah, ini yang sering dialami, padahal awalnya mungkin tanda-tandanya nyeri, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, tapi dibiarkan. Akhirnya jadi rusak, jadi lubang. Jadi lutut kita itu kayak jalanan rusak, bolong-bolong. Nah, kita bisa bayangkan kalau sudah bolong-bolong begitu, sakitnya luar biasa. Apalagi kalau sudah rapat, sudah nempel. Wah, udah sakit banget itu. Nah, ini dalam penanganannya, dalam operasinya, jadi kita buat lubang-lubang. Nah, jadi kita lubangi. Nah, itu. Nah, kita lubangi. Lubangi daerah-daerah yang rusak itu. Kita lubangi. Nah, nanti setelah kita lubangi, kita kelubangi, nanti kita akan masukkan. Nah, ini obat-obat namanya kolagen sel scaffold. Nah, di lubang-lubang itu kita masukkan sel scaffold. Nah, kolagen. Jadi kolagen sel scaffold. Tapi ini masih mahal. Nah, inilah susah saja kita karena memang regulasi kita yang begini-begini ini biayanya tinggi. Ini masih jadi barang mewah. Coba bayangkan. Dari rusak begini menjadi bagus seperti ini. Nah, itu luar biasa banget. Dengan teknologi sekarang, dengan artroskopi bisa memperbaiki sendi. Nah, jadi namanya regeneratif. Jadi kita memperbaiki, meregenerasi tulang rawan sendi dengan menggunakan sel scaffold. Nah, itu dengan artroskopi. Satu kali prosedur. Jadi dengan prosedur ini kita memperbaiki, membuat stabil. Secara mekanik dia jadi stabil, kemudian tulang rawannya itu mengalami regenerasi. Nah, kemudian kita periksa tadi dengan kolagen matriks pada cacatnya itu, pada kerusakannya itu. Kemudian bentuk cair dari kolagen tadi kita campur dengan fibrin. Jadi kolagennya kita campur supaya lengket ke lubang tadi, lubang yang rusak. Jadi dia menggunakan highly purified tipe 1 kolagen. Itu sumbernya dari dermal skin. Itu dari asalnya ini apa scaffold ini, apa kolagen sel scaffold ini. Ini penelitiannya. Jadi ini sudah diteliti, sudah dilakukan operasi, sudah apa di luar negeri ini sudah rutin dilakukan. Sudah apa namanya, sudah kebiasaan. Kalau memang di Indonesia masih jarang sekali dilakukan. Di luar negeri sudah dilakukan terus-menerus dan hasilnya bagus. Jadi memang dengan artroskopi tulang rawan sendi yang rusak ini bisa membaik. Kemudian ini juga jadi apa namanya penelitian tentang kolagen ini, kondrogenesis melawan jadi pembandingnya dengan hanya melukai saja. Hanya kita buat mikrofraktur saja dibandingkan dengan pemberian kolagen. Kemudian ini contoh, ini menggunakan stem cell dari mesenchymal. Jadi ini dari tali pusat bayi. Ini sudah juga semarak dilakukan di Indonesia, sudah beberapa rumah sakit khususnya yang kayak LSCM itu sudah rutin melakukan penelitian dan operasi ini untuk memperbaiki defek. Kita bayangkan hasilnya setelah kita taruh di sini stem cell-nya, ini bisa tebal seperti ini. Jadi ini sudah masa depan, kalau di luar negeri ini sudah hal biasa, rutin dilakukan. Memang di Indonesia masih jarang dilakukan, masih mahal biayanya. Tapi sebenarnya ini bisa dipercepat supaya ini bisa jadi lebih murah dan lebih memasyarakat apabila kita pemangku jabatan itu lebih istilahnya lebih concern supaya ini bisa lebih memasyarakat luas. Kalau perlu BPJS pun bisa ini. Kalau kita umpamanya memang mau. Ini penelitiannya bagaimana regenerasi tulang rawan pada osteoartritis dengan menggunakan tali pusat tadi. Jadi stem cell mesenchymal, tali pusat. Jadi ini sumbernya dari tali pusat bayi. Jadi juga penelitiannya sudah banyak. Ini juga penelitiannya. Ini progresnya memang bagus. Ini sudah diteliti. Ini kalau pada kasus-kasus yang sudah berat. Jadi kalau pada kasus-kasus yang sudah bengkok lututnya, namanya kita istilahnya itu parus-palus, jadi lututnya udah bengkok. Mau tidak mau kita luruskan dulu lututnya. Jadi lutut yang bengkok kita luruskan dulu, kita pasang implan supaya lurus, baru kita perbaiki tulang rawan sendinya yang rusak. Ini memang untuk return to sport, untuk kembali memang butuh waktu lama. Karena tulang rawan itu tumbuh 1-2 tahun baru bisa tumbuh. Jadi ini pun pemantauannya kuat. Tapi ini harapan besar buat kita semua, buat usia-usia lanjut. Saya waktu sekolah di Korea Selatan itu sangat-sangat takjub. Orang datang dengan kursi roda,
usia sudah tua, dioperasi. Berikutnya tidak lama kemudian, setahun kemudian, satu sampai setahun kemudian datang dengan menggunakan sepatu olahraga luar biasa. Jadi memang teknologi membuat kita bisa membuat bukan cuma wajah, tapi semua sel kita bisa buat lebih mudah. Sendi bisa kita buat mudah. Itu harapan yang sudah di depan mata. Jadi jangan cuma bayangkan wajah kita aja yang bisa kita buat mudah. Tapi sendi pun bisa. Asal kita rawat dengan baik. Itu kuncinya, perawatannya itu. Replacement. Ini di Indonesia inilah yang umum terjadi. Usia 50 tahun sudah ganti sendi. Itu saya jujur sedih, saya sebagai orang saya ortopedi sport. Saya sedih, kenapa? Usia muda sudah lututnya bukan alami lagi, sudah besi. Jadi usia 50, 60 sudah besi. Orang di luar sana 80 tahun, 90 tahun masih menggunakan lutut asli. Nah, ini kita harus perhatikan bahwa kalau sudah replacement, 50% fungsi sudah hilang. Artinya rusak berat lututnya sudah. Kalau sudah replacement. Kenapa banyak yang dilakukan replacement pada usia muda? Karena sudah cepat sekali sekarang kerusakan lutut terjadi. Ya itu tadi, karena kita tidak menjaga lutut. Jadi di usia yang masih relatif muda, sudah bukan lagi lutut, tapi sudah besi, sudah replacement. Jangan sampai kita ke tempat itu. Jangan sampai kita mengalami replacement. Karena otomatis fungsi 50% sudah hilang. Tips untuk meminimalkan risikonya lutut. Dalam melakukan olahraga selalu lakukan pemanasan, peregangan. Jangan lupa memperkuat otot inti tubuh. Membangun program latihan secara bertahap, memakai pelindung lutut dalam melakukan aktivitas berat dan olahraga, menjaga berat badan ideal, dan melatih keseimbangan. Nah, itu harus kita perhatikan. Ini untuk pesan dibawa pulang ke rumah. Pentingnya melakukan diagnosis dan penanganan nyeri lutut segera untuk memastikan area tubuh yang cedera agar bisa diselamatkan. Nah, itu. Penentuan tindakan operasi minimal invasif untuk penanganan nyeri lutut mempertimbangkan banyak faktor. Itu benar. Masih banyak efek positif tindakan operasi minimal invasif dibandingkan risiko dan manfaatnya. Jadi manfaatnya jauh lebih besar. Nyeri lutut karena osteoartritis bisa ditangani dengan baik asal mendapat penanganan dengan rutin oleh ahlinya. Nah, ini bisa ditangani dengan baik. Nyeri lutut karena osteoartritis dengan defek berat. Jadi yang sudah berat, osteoartritisnya, radang sendinya, pengapurannya sudah berat, bisa ditangani dengan baik, namun masih menjadi sesuatu yang mahal. Oleh karenanya, jangan membiarkan menjadi berat. Nah, ini memang masih biaya besar untuk operasi yang osteoartritis yang dengan defek berat. Tapi bisa. Nah, inilah kedepannya supaya bisa jadi murah, kita harus bisa pemangku-pemangku kebijakan yang punya tugas. Nah, ini contoh beberapa atlet yang kita tangani karena nyeri lutut. Atlet basket, atlet sepak bola, atlet wushu. Banyak sekali yang kita tangani di Sport Center. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi Nusawarta tadi pemaparan yang sangat menarik. Jadi barangkali karena peserta ini campuran ya, ada medis, ada awam. Ini justru jarang sekali kita dengar paparan lutut sekomprehensif ini. Jadi apalagi tentang terkait bagaimana si lutut ini mengalami kepayahan lah, kalau istilah awamnya. Bahkan tadi heran-heran sekali ini teman-teman umur 50 tahun sudah ganti lutut. Ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Dan nanti kami izinkan untuk membuka sesi tanya jawab setelah pemateri kedua. Dr. Andi mungkin boleh masih stay di kamar Zoom yang sama. Dan kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Dr. Rumaisa Hasan. Kelanjutan dari tema yang tadi, yaitu memperdalam di menjaga dan merawat di lutut agar tetap oke. Saya sapa kembali Dr. Rumaisa Hasan.
Selamat pagi, Dr. Maisa. Iya. Iya. Mulai membaik suaranya. Tadi agak terputus di awal-awal. Suara saya sangat terdengar, Dr. Putro. Sekarang lebih baik suaranya, ya. Silakan Dr. Maisa. Baik. Mulai membaik. Oke, kita ya. Maaf karena bising juga sambil koalisi. Sekarang lebih baik ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPP KKSS dan juga dalam hal ini Haji Muhlis Pratama SH/MTN dan kemudian Kanda Dr. Zainal Abidin, Ketua Dr. Putra sebagai narsum dan juga seluruh pengurus panitia. Terima kasih atas undangannya untuk bergabung di acara webinar yang sangat berharga ini. Baik, saya diberikan topik tentang bagaimana cara memperlakukan lutut agar bisa tetap oke, ya, Dr. Putra ya. Mohon izin di Iya, slide-nya sudah tayang. Silakan dilanjut, Dr. Umaisa. Baik. Sambil tunggu layar. Ya, baik. Jadi tadi Dr. Andi Nusawarta sudah membahas banyak tentang anatomi dan biomekanik tentang lutut. Kita melihat sesuai lutut yang kita ketahui terdiri dari pertemuan tampak pada gambar tersusun dari tulang paha, kemudian tulang kering atau os tibia, dan kemudian ada juga penutupnya yang disebut sebagai patella, dan kemudian ada penggantung-penggantungnya. Nah, sebenarnya struktur ini merupakan membuat sendi lutut sejatinya adalah sendi yang tidak stabil dalam tubuh kita jika ditinjau dari susunan tulangnya. Karena kan nanti hubungannya itu antara besar dan kecil, kemudian. Nah, untuk menstabilkan itu, maka os femur itu, sendi lutut kita itu diberi penggantung atau pengikat satu sama lain yang membuat bisa bertaut dengan baik. Sehingga terbentuklah sendi lutut yang kita bisa pakai sehari-hari. Baik, slide. Tadi sudah diserahkan oleh Dr. Andi ya. Slide, silakan. Boleh diputar videonya? Sebelum ini, ada video sebelum ini? Ini nggak bisa diputar ya, dok. Nggak bisa terputar ya? Oh, iya. Nggak bisa ya. Ya udahlah, kita lewatkan. Jadi sebenarnya di video ini, boleh lanjut aja kalau gitu ya. Jadi saya ingin memperlihatkan bagaimana cara lutut, tapi sudah dibahas juga tadi oleh Dr. Andi ya, bahwa lutut kita itu dalam pergerakannya ada yang disebut lutut terjadi blok mekanisme lutut, yaitu terjadi pada saat lutut itu menekuk sekitar 20-30 derajat, dan kemudian pergerakan ini tergantung pada posisi dari tulang paha dan tulang keringnya. Ada juga kan kalau dalam tubuh kita itu, satu sendi dengan sendi lain terhubung, ada namanya rantai. Kita sebut kalau di rehab medik sebagai, atau di ilmu biomekanik, close chain, yaitu pergerakan sendi, apa namanya, tulang paha terhadap tulang kering, terjadi pada saat posisi menekuknya si sendi lutut itu ke arah ekstensi, melurus ke arah femoral ya, dan akan mengalami rotasi. Jadi bukan hanya menekuk depan belakang, sebenarnya juga terjadi ada pemutaran sedikit yang kami sebut sebagai, dari bahasa medisnya disebut sebagai rotasi internal terhadap tibia untuk terjadinya locking. Jadi ini yang memungkinkan kita bisa berjalan dengan baik jika mekanisme locking ini
bisa terjadi. Kalau tidak kan tidak bisa menyanggah tubuh untuk berdiri tegak dan melakukan pergerakan berjalan. Saat melakukan kegiatan fleksi atau menekuk ke belakang ini, kemudian melakukan locking, ada terjadi eksternal rotasi untuk membuat ini bisa terkancing, dalam artian sudah bisa locking supaya bisa melakukan fungsinya menyangga berat badan. Oke, baik. Saya bahas sekarang tentang gambarnya ya. Nah, padahal ada dua ini sih ya. Ada dua video sih yang sayangnya tidak bisa terbuka. Jadi ini adalah berikut ciri-ciri daripada lutut yang sehat, yaitu kapan disebut lutut itu sehat? Yaitu ketika lutut tidak bisa tidak terasa nyeri waktu dipakai, baik waktu bergerak maupun waktu istirahat, kemudian bisa berjalan tanpa gangguan atau aktivitas lain. Pada saat beraktivitas tidak ada rasa goyang atau nyeri di tempurungnya, tidak ada bengkak, kemudian bisa memfasilitasi postur tubuh kita dengan baik, sehingga bisa berdiri dengan baik, tampak sempurna, dan dari hasil pemeriksaan radiologis tidak didapatkan adanya kelainan. Itu yang kami sebut sebagai ciri-ciri lutut yang sehat. Jika salah satu ciri ini ada yang tidak terdapat atau berbeda, maka lututnya tentu tidak bisa dikategorikan sehat. Selesai. Nah, bagaimana tadi kalau bicara tentang yang sehat, sekarang kita bicara tentang lutut yang sakit. Lutut yang sakit atau ada kelainan padanya adalah lutut yang dijumpai bisa terjadi karena ada gangguan tadi pada salah satu penggantungnya atau strukturnya, baik pada tulangnya maupun struktur lain yang mengikat seperti MCL, ligamen ya, MCL, LCL, ACL tadi, dan juga PCL-nya di posterior, di depan, di belakang juga ada, di kiri kanan ada yang melingkar untuk membuat struktur tulang tadi bisa bersambung dengan baik. Nah, kalau salah satu dari komponen penggantung ini atau pengikatnya ada yang terganggu, maka ini ada kelainan tentu saja. Kemudian di lutut yang paling sering kita dapat keluhannya atau gangguan adalah pada tulang rawan, sehingga yang biasa kita lebih familiar menyebutnya sebagai osteoartritis. Juga bisa terjadi kecedera pada meniskus atau bisa juga pada tulangnya sendiri, terjadi patah tulang khususnya pada tulang penyusun komponen lutut ya. Dan juga bisa juga cedera pada jaringan lunak lainnya pada lutut, seperti misalnya pada bursa yang kita sebut sebagai bursitis. Slide. Nah, prevalensi kelainan lutut ini cukup tinggi hampir di seluruh dunia. Salah satu data yang saya paparkan di sini adalah yang dilaporkan oleh American Family Physician pada tahun 2012, di mana didapatkan angka 25% orang dewasa di Amerika Serikat, ya, ini saya belum dapat angka Indonesianya, menderita nyeri lutut dengan prevalensi tersebut yang cenderung meningkat. Selama 20 tahun ini meningkat dari 25% menjadi 65% dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Untuk distribusi kelainan yang paling sering terjadi, selain oogen yang pertama, yang kedua adalah ada kelainan ACL. Tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Andi Musawarta, dan diikuti oleh meniskus medial. Ada masalah di meniskus medialnya. Nah, selain memiliki prevalensi yang tinggi, salah satu kelainan lutut yang paling banyak yang disebutkan tadi, yang paling banyak menguras biaya dan waktu penanganan adalah osteoartritis. Next slide. Kurang bagus ini ketua sepertinya. Bagusan dokter. Apakah masih kedengaran suaranya? Ya, ini kepala traumatic center-nya Pondok Indah. Tadi. Baik. Berikut adalah gambar berikutnya adalah tanda dan gejala yang didapatkan dari pada saat lutut kita bermasalah. Misalnya pertama, ada nyeri yang biasanya semakin diperberat waktu melakukan aktivitas, misalnya berjalan, sehingga seseorang menjadi sulit untuk berjalan. Selain itu, bisa didapatkan adanya bengkak, kemudian adanya bentuk ligamen lutut yang tidak normal, tampak pada atau bentuk alignment atau bentuk apa ya
tampakan dari struktur lututnya sendiri bisa bengkok, yang kita sebut valgus atau kaki X atau varus kaki O. Dan didapatkan adanya, dan ini biasanya lebih mudah didapatkan pada gambaran radiologi seperti yang terdapat pada gambar. Baik, slide. Nah, sekarang bagaimana memelihara sendi lutut? Ada beberapa yang saya sarikan di sini. Pertama adalah melakukan konservasi sendi lutut, baik dengan mengatur postur, menjaga berat badan, kemudian melakukan modifikasi gaya hidup, kemudian tidak lupa melakukan latihan penguatan, kemudian kalau ini juga menjadi masalah yang sudah permanen dan mengganggu, bisa dilakukan terapi fisik. Slide. Nah, apa yang dimaksud dengan konservasi sendi? Konservasi sendi adalah menjaga sendi agar tidak memberikan beban di luar kemampuan atau meminimalkan beban pada sendi yang bermasalah, yang sudah bermasalah. Antara lain, pertama, beban sendi lutut yang terbesar adalah ketika dilakukan fleksi. Fleksi mana yang memberikan beban terbesar? Yaitu jika ditekuk lebih dari 90 derajat. Kemudian juga mengatur posisi naik turun tangga. Kalau memang terpaksa melakukan naik turun tangga, itu diatur cara naik tangga. Ya, misalnya naik tangga dengan posisi kaki yang sehat dulu, diikuti kaki yang sakit, tidak bergantian, tetapi step by step. Dan kemudian pada saat turun tangga, menuruni anak tangga, selalu dimulai dengan kaki sehat, kaki yang sakit dulu, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menjaga berat badan. Kita ketahui bahwa sendi ini akan menanggung beban berat badan 6 kali sendi. Jadi kalau kenaikan berat badan 2 kilo, maka beban sendi akan bertambah sebenarnya 2 kali 6, berarti 12 kilo bebannya. Jadi berat badan sangat menjadi concern untuk konservasi sendi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga alas kaki yang tepat. Bahwa manusia itu kan sangat custom ya, artinya gini, setiap manusia itu ada perbedaan-perbedaan yang tidak sama persis, termasuk pada bentuk arkus kakinya. Arkus kaki ini sangat menentukan distribusi gaya atau beban tubuh yang akan melalui sendi lutut. Jadi kalau sendi alas kakinya atau arkusnya itu tidak ditopang dengan alas kaki yang tepat, maka distribusi itu akan jatuh pada tempat yang tidak seimbang dan memungkinkan untuk lebih mudah terjadinya nyeri lutut atau osteoartritis dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya. Kemudian perlu melakukan menghindari aktivitas yang menyebabkan nyeri sendi pada saat sedang sakit. Jadi kalau sudah ada nyeri sendi, maka aktivitas harian itu harus dimodifikasi, atau kita menyebutnya sebagai melakukan new lifestyle untuk mengakomodir, memberikan kesempatan pada sendi lutut yang sakit. Selanjutnya adalah tentu jangan lupa menyeimbangkan aktivitas dengan istirahat, kemudian juga tidak lupa menghindari periode imobilisasi dalam waktu yang lama. Berarti ini, nyeri bukan berarti halangan untuk melakukan aktivitas, karena tidak beraktivitas sama buruknya dengan melakukan exercise movement. Jadi yang perlu dijaga adalah melakukan aktivitas dalam batas yang toleransi yang aman untuk sendi. Nah, modifikasi gaya hidup yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu merubah aktivitas yang menyebabkan nyeri, misalnya pekerjaan tertentu, misalnya ya aktivitas yang sering jongkok, di mana kita tahu jongkok itu lututnya menekuk lebih dari 90 derajat. Mungkin aktivitas harian memerlukan itu yang perlu dimodifikasi, misalnya paling seringnya ibu-ibu rumah tangga yang meskipun punya mesin cuci, sukanya ngucat, maka mungkin disarankan untuk melakukan itu sembari duduk di tempat, sambil melakukan aktivitas di mana lututnya tidak perlu menekuk lebih dari 90 derajat. Selanjutnya, kalau misalnya sudah terjadi OA lutut, maka mau tidak mau bukan menjadi pilihan tetapi menjadi kewajiban, maka manajemen berat badan ini perlu dilakukan bersamaan dengan melakukan manajemen dari osteoartritisnya, atau kita sebutnya manajemen obesitas adalah bagian atau step pertama daripada manajemen OA gangguannya sendiri. Baik, slide. Nah, ini adalah bagaimana cara menjaga sendi lutut. Tadi kita menyebut berat badan ya, karena
peningkatan berat badan itu akan berdampak 6 kali pada sendi, maka perhatikanlah berat badan dengan memperhatikan faktor karena merupakan faktor risiko untuk terjadinya OA. Jadi kita memantau dengan menggunakan rumus di atas ini untuk melihat massa tubuh, indeks massa tubuh kita berada pada kategori apa, normal atau kurang normal. Manajemen obesitasnya sendiri harus dikerjakan sesuai dengan di mana dia berada. Misalnya dia di tipe obes tipe 2. Jadi tidak bisa kita sekonyong-konyong langsung turun ke 2 step. Kita selalu meminta step by step. Jadi turun 1 step ke bawah supaya fisiologis perubahannya. Baik, slide please. Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana cara menjaga sendi lutut agar dengan memperhatikan tadi berat badan sudah ya, dengan menjaga sendi lutut agar postur tetap baik, yaitu dengan melakukan distribusi tubuh agar seimbang. Tadi saya sebutkan penggunaan alas kaki juga sangat mendukung di sini. Gunakanlah alas kaki dengan insole yang tepat yang bisa mensupport distribusi berat badan dengan cara yang proper atau dengan cara yang membantu arkus kita yang memang berbeda-beda setiap orang untuk dapat terdistribusi dengan baik dan seimbang untuk mencegah cedera pada lutut. Postur yang baik ini juga selain untuk membantu mengurangi nyeri pada lutut juga akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya nyeri punggung. Biasanya kami memberikan edukasi cara memantau postur itu dengan melihat alignment atau garis kesegarisan dari samping. Cuping telinga jatuh terhadap bahu di mana, bahu jatuh terhadap sias di mana, atau tulang punggul samping, kemudian lututnya dan seterusnya. Atau sederhananya kita menggunakan cakmin di depan dengan memakai biasanya sesuatu yang di atas di junjungan untuk melihat apakah jatuh atau tidak nih barang yang kita junjung untuk melihat berarti posisi ini seimbang dengan menempatkan sesuatu di atas dan di berjalan di depan cakmin ini. Ya, slide. Ya, boleh slide. Lanjut slide ini. Ya, boleh slide. Lanjut slide. Nah, tadi kita sudah bahas tentang insole, boleh lanjut lagi. Kemudian yang lain adalah modifikasi gaya hidup. Dalam hal ini menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, pola makan yang tidak seimbang, karena ketiga hal ini membuat seorang menjadi rentan terhadap terjadinya sindrom metabolik yang cenderung untuk mudah terjadi obesitas. Juga jangan lupa bahwa alkohol dan juga merokok ini atau beberapa minuman seperti minuman yang mengandung kafein dalam jumlah tinggi atau yang bersoda itu akan menghambat penyerapan kalsium yang dibutuhkan untuk merawat tulang-tulang sekitar lutut. Nah, yang lain adalah penyembuhan akan menjadi tidak optimal. Selain menghambat penyerapan, merokok menjadi faktor terjadinya gangguan pada pembuluh darah sehingga menghambat penyembuhan ataupun pada saat melakukan penyembuhan terjadi tidak optimal dan bisa terjadi lebih lama penyembuhannya. Slide. Nah, ini adalah beberapa latihan penguatan yang bisa diberikan prinsipnya untuk menjaga kesehatan lutut adalah olahraga yang low impact di mana tidak ada beban pada sendi lutut dan torsi pada sendi lutut. Jadi apa misalnya pilihannya? Ya, sepeda statik karena tidak menyentuh pada lutut ya. Berat badannya ditanggung oleh tempat duduknya. Kemudian akuatik, aqua exercise, karena ada gaya buoyancy daripada air, sehingga membantu beban distribusi gaya itu tidak ditanggung atau disalurkan lewat lutut. Nah, berenang ini juga memang pilihan selain dia low impact juga memberikan tadi penguatan-penguatan dengan adanya gaya buoyancy pada air. Ya, slide please. Nah, ada beberapa latihan tadi sudah disinggung juga yang dapat dilakukan di rumah, seperti ini exercise level 1 untuk penguatan quadriceps dan juga hamstring. Selain penguatan, perlu dijaga untuk kekuatannya sama, menjaga hamstring
tetap tidak apa lentur ya, tidak pahit, tidak kaku, juga kondisi kuat untuk menanggung apa namanya, membantu untuk menyanggah beban tubuh disalurkan. Kemudian selain itu ada harus ada keseimbangan antara otot-otot satu sama lain. Jadi bukan sekedar harus kencang, lentur, tetapi kekuatan mereka satu sama lain harus dalam batas yang seimbang. Kalau salah satu komponen ini lebih dominan, misalnya masih atau kuat, atau biasanya paling sering antara otot pas dalam dan luar, pasus medial dan lateral itu tidak seimbang, maka itu juga cenderung untuk memudahkan terjadinya nyeri lutut. Right, slide. Nah, ada dilakukan exercise ini bisa dilakukan quadriceps exercise, dilakukan dengan cara melakukan tidur ya, tiduran, menekan bantal pada bawah lutut di tempat alas tempat tidur kita, kemudian ditahan selama kurang lebih 10 detik, dan ini dilakukan repetisi atau pengulangan kurang lebih 20 kali. Kalau untuk hamstring set, dilakukan dengan cara menekan tumit pada lutut ya, dilakukan seperti gambar di sini ya, dilakukan selama kurang lebih 10 detik dan diulang, repetisinya juga diulang selama 20 kali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah stride leg raise, dilakukan dengan cara mengangkat kaki dengan kondisi lutut lurus hingga terasa pada bagian bawah paha, terasa teregang, kemudian diturunkan perlahan, dan ini diulangi juga repetisinya 20 kali ya. Dan dilakukan juga bisa melakukan bridging, latihan membentuk tubuh seperti jembatan, dilakukan dengan mengangkat area box dengan meletakkan bantal pada kedua paha. Juga yang lain bisa melakukan knee extension exercise atau heel raises, atau juga butt kicks-nya ini melakukan gerakan tendangan ke arah mokong. Ini juga membantu menguatkan untuk otot-otot sekitar lutut dan juga mokong yang merupakan supporting dari baik. Ini sama ya contoh dari quadriceps set tadi, dan ini dikatakan sebagai olahraga atau exercise atau latihan wajib yang bukan perlengkapan pilihan. Kalau sudah mempunyai nyeri lutut, maka ini harus menjadi bagian dari aktivitas harian kita. Modifikasi lifestyle kita harus berisi komponen adanya latihan ini dalam keseharian orang yang terganggu dengan nyeri lutut. Ya, baik. Boleh saya lanjut? Nah, ini juga contoh melakukan peregangan, hamstring harus cukup kuat dan lentur, juga duduk dalam posisi duduk ini dalam posisi yang ekonomis ya, di mana lutut tidak melebihi 90 derajat. Jadi duduk pada posisi yang rendah atau sofa pun tidak dianjurkan, seperti gambar ini, karena ada bisa terjadi pemendekan dari hamstring. Slide. Nah, ini contoh-contoh olahraga pendukung. Kita tahu bahwa olahraga mampu menguatkan otot-otot sekitar sendi lutut. Pilihannya seperti berenang ya, bersepeda, baik yang statik maupun yang jalan. Kemudian untuk membantu agar komponen sekitar lutut itu bisa lebih kuat otot-ototnya, sehingga aktivitas beban yang harusnya dilewati dengan lutut bisa dibantu oleh otot-otot struktur di sekitar lutut ya. Kemudian olahraga yang lain disarankan untuk semua, untuk membantu kardiorespi juga tetap perlu. Jadi bukan hanya sekedar lokal lutut atau sekitarnya yang dikuatkan, tetapi secara umum perlu exercise untuk menjaga kebugaran secara umum. Karena kalau lututnya kuat, tetapi dia cepat lelah, secara physical fitness-nya statusnya jadi cepat lelah, ya tidak bisa juga melakukan aktivitas lain. Jadi dalam hal ini tetap perlu dibantu dengan aerobik, dengan pilihannya adalah sepeda statik untuk dan berenang juga aquatic, dan juga bisa melakukan yoga. Right, Chris? Ya, ini adalah pilihannya, hidup terapi atau aerobik juga bisa, semakin populer juga. Right. Nah, olahraga yang lain, resep untuk berolahraga adalah semua olahraga tersebut, kita tahu bahwa akan membuat seorang menjadi lebih baik dalam hal ini, otot-otot menjadi lebih
terawat, tadi sudah banyak disinggung penggerakan juga. Oleh karena itu, perlu diperhatikan yang lain adalah cara berolahraga yang benar. Bahwa olahraga itu selalu harus dimulai dengan ada yang namanya warming up atau pemanasan yang cukup. Dan jangan lupa setelah selesai sesi jangan buru-buru tindakan, tetapi perlu diikuti dengan pendinginan yang cukup sehingga otot itu tiba-tiba tidak akan beralih secara semua ada prosesnya dimulai dan ditutup dengan cara yang proper atau sesuai dan biasanya dilakukan dengan durasi sekitar 5 atau 10 menit untuk warming up dan pendinginan. Latihan inti bisa sekitar 15 sampai 20 menit slide. Nah, kalau misalnya lututnya sudah ada nyeri atau sudah ada depositas, bagaimana dong? Maka ini kita sarankan untuk melakukan terapi fisik. Terapi fisik ini adalah untuk tujuan mengelilingi program untuk meningkatkan fleksibilitas sendi. Kita tahu bahwa kalau nyeri, sendi, biasanya orang jadi mager karena takut nyeri ya, maka fleksibilitas sendi akan bisa menurun atau terganggu. Supaya juga bisa tetap meningkatkan luas gerak sendinya, memperkuat otot, serta menghilangkan atau mengurangi nyerinya. Biasanya dipilih adalah modalitas panas atau dingin, tergantung kondisi lututnya. Apakah dia sedang on atau off? Kalau dia sedang on, tentu kita tidak bisa memberikan terapi panas, tetapi memilih terapi dingin yang lebih sesuai. Karena dingin juga ada yang memicu ngilu, ada juga yang tidak jadi memilih sesuai dengan kondisi pasien. Tetapi kalau pada suatu kondisi akut, kita lebih memilih kondisi terapi dingin. Baik, slide. Boleh slide ya? Kalau untuk manajemen nyeri atau menstimulasi otot-otot yang kalau olahraga kok baru gerak sedikit sudah sakit, mungkin di awal-awal kita membantu kalau yang sudah kondisi agak moderat sampai berat ya, mungkin kita harus bantu dengan modalitas seperti elektroterapi untuk membantu menstimulasi selain untuk mengurangi nyeri, juga untuk memberikan perbaikan. Baik, saya kira demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan menggunakan tongkat atau berjalan dan seterusnya. Juga bisa penggunaan ortotik lutut. Dan juga kalau memang itu sudah tidak bisa secara konservatif, maka dilakukan operasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Rumaisa. Itu tadi tentang bagaimana morat lutut dan modalitas-modalitasnya ya. Mulai dari tens, terapi, terus kemudian panas dan dingin menggunakan suhu. Ada aerobik di air ya, atau aquarobik tadi. Terus banyak lagi tadi termasuk juga bagaimana kita menjaga berat badan, karena itu sangat berpengaruh dengan beban. Dan juga step-stepnya tadi ya, sudah disampaikan. Baik, Bapak-Ibu hadirin kegiatan webinar di acara yang diselenggarakan oleh KKSS ini. Itu tadi para pemateri dan ahli pakar di bidangnya, mulai dari yang perawatan maupun yang kuratif, dan juga kita sudah simak tadi bagaimana merawat lutut. Dan juga bagaimana lifestyle yang harus kita bangun bahkan yang harus kita ubah. Karena seperti yang disampaikan tadi sama Dr. Zainal, ini bukan soal modal dengkul, justru dengkulnya ini modal. Kita sudah terbalik-balik ya, jadi dengkul ini adalah modal yang sampai umur 50 sudah tidak jadi modal lagi, diganti sama logam, kira-kira seperti itu. Kami akan buka sesi tanya jawab dan sebetulnya di kolom meeting chat ini sudah banyak sekali pertanyaan dan ada juga yang nanti barangkali Dr. Andi berkenan ya untuk slide-nya untuk edukasi bagi teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Dr. Rumaisa, siap, terima kasih. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini langsung kepada yang nanya namanya
Bapak Ilyas, ya, berapa jauh lutut dapat ditekuk atau squat agar aman? Nah, ini mungkin kami tujukan kepada Dr. Maisa. Dan pertanyaan selanjutnya, dok, saya didiagnosa ACL tapi tidak putus. Sedangkan di sini tidak ada dokter spesialis bedah lutut. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan kepada Dr. Andi, ya? Mungkin bisa duluan Dr. Maisa bisa respon dulu pertanyaan Pak Ilyas. Silakan Dr. Maisa. Dokter Rumah Maisa, kalau belum ke dokter Andi dulu barangkali. Ini Pak Heri Suwardi, ya, didiagnosa ACL tapi tidak putus, sedangkan nggak ada spesialis bedah lututnya nih, dok. Gimana arahannya, dok? Silakan. Itu, kalau sudah didiagnosa ACL-nya putus, berarti ya, kita ya sudah menjalani pemeriksaan, berarti sudah ke dokter nih. Nah, ACL ini kadangkala dikatakan putus atau robek, itu harus sebenarnya dipastikan. Nah, ini lebih dipastikan. Jadi pemeriksaan fisik harus sebenarnya dipastikan dengan pemeriksaan MRI untuk lebih pastinya. Jadi modalitas tambahan untuk memastikan putusnya MRI tadi, putusnya ACL tadi itu adalah MRI. Kalau umpamanya tidak ada ahli lutut di sana, nggak ada ini, yang penting pastikan dulu. ACL-nya itu cuma sprain atau memang benar-benar putus. Kita pastikan dulu. Karena kalau ternyata putusnya itu hampir total, jadi sudah robekannya pada ACL-nya itu lebih dari 50%. Jadi sudah hampir total, dan memang pada cedera lutut, baik atau olahraga, itu ACL itu biasanya robekannya itu lebih dari 50%, jadi hampir putus. Pada apa namanya pada cedera kalau olahraga. Saat pemeriksaan fisik sebenarnya kita sudah bisa dapat gambaran, bayangan. Jadi saat kita ke dokter sebenarnya sudah bisa dapat gambaran ini seperti apa kondisi putusnya ACL-nya. Jadi dengan pemeriksaan jerawat tes, dengan pemeriksaan lakman, kita sudah bisa. Jadi ada tadi video saya tunjukkan itu, lutut itu goyang. Lututnya itu goyang saat diperiksa. Nah, itu sebenarnya sudah cukup menjadi indikasi kuat untuk menentukan bahwa seberapa berat ini dia usahanya ACL. Karena yang paling kita khawatirkan, kalau kita biarkan atau kita paksa dilatih dalam kondisi lutut tidak stabil, akan timbul efek samping. Nah, efek samping itu akan merusak organ lain di dalam lutut, seperti bantalan sendi dan tulang rawan sendi. Saya banyak mendapat pasien yang robek atau hampir putus dia punya ACL, tapi dilatih terus, dirawat terus. Akhirnya yang jadi korban bantalan sendinya dan tulang rawan sendinya. Itu ya akan jadi masalah ke depannya. Nah, jadi beberapa kasus yang saya tangani datang sudah sekian tahun dengan ACL putus. Dia tetap fisioterapi, tetap dia pakai lututnya. Nah, dan akibatnya bantalan sendinya robek dan tulang rawan sendinya jadi defek, rusak tulang rawan sendinya. Nah, jadi ini harus dipastikan. Kalau memang dokternya mengatakan ACL-nya sebaiknya periksa MRI itu lebih memastikan. Dan kalau perlu datang ke tempat di mana dokter ada ahli lutut, karena itu seperti yang dikatakan dokter Zainal, lutut itu adalah modal. Jangan dipaksa dipakai, akhirnya nanti bahayanya itu akan biayanya besar karena komplikasinya udah kemana-mana, lututnya banyak rusak. Jadi penanganannya akan lebih berat, lebih susah, sembuhnya juga lebih susah, dan biayanya lebih besar. Jadi saran saya, kalau sudah ada cedera seperti ini, pastikan cedera itu seperti apa.
jangan asal dengar, jangan asal cari. Apa kadang-kadang kita cari tahu sendiri tempat yang tidak tepat, akhirnya kita salah informasi. Ini yang banyak terjadi. Jadi itu jawabannya. Baik. Terima kasih. Jadi yang bersangkutan ini merespon bahwa tidak putus tapi menurut dokter ada robekan dan ketika dirawat tes lututnya tidak goyang. Kalau menurut penjelasan tadi artinya memang sudah segera saja ya MRI pastikan dulu dan mendatangi. Ya. Mendatangi yang ada lutut-lututnya. Baik, dokter Rumah Isa mungkin sudah bisa merespon. Iya, tadi ada pertanyaan terkait squat agar aman nih bagaimana dok ya, dari Pak Ilyas silakan dok. Iya, squat ya. Pertama adalah melihat berat badan dulu ya dok ya. Kalau memang berat badannya itu masuk ke OB, mungkin bukan sebaiknya dia melakukan squat, tapi memilih exercise tidak bertumpu pada kan prinsipnya adalah tidak torsinya low impact itu tidak torsinya tidak pada lutut ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah melakukan cycling lebih dalam posisi tiduran atau duduk gitu. Jadi tidak bertumpu pada lututnya gitu. Maksud saya tidak memilih untuk squat jika masuk di obesity grade 1 ke atas gitu. Jadi apa yang pilihannya adalah cycling. Kalau tidak punya sepeda bisa meniru gerakannya yang sekarang kita sebut sebagai cycling, jadi bersepeda di udara, posisinya bisa sambil tiduran atau duduk di kursi, tapi melakukan gerakan duduk. Kan sebenarnya squat itu untuk membantu otot-otot kuadriceps juga dan kambing, tetapi bisa dikomunikasi dengan posisi tidak bertumpu pada lutut. Baik. Ya, itu tadi penjelasan dari Dr. Maisa. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau squat ya dicek dulu berat badannya. Kalau memang aman lanjutkan, kalau memang belum ada opsi-opsi lain, ada alternatif lain, cycling atau air cycling tadi ya. Posisi sambil tiduran tapi mengikuti gerakan bersepeda, bersepeda di udara seolah-olah. Kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi ada yang tanya ini dari Ibu Puspita ya, mohon izin bertanya, saya penderita OA, lutut kanan sudah ada destruksi. Lutut kiri mulai sering nyeri, apakah pengaruh gerakan lutut sepeda on-road dan stasioner, serta berenang pada kerusakan yang sudah ada? Dan bila akan bersepeda, apakah boleh mengoleskan anti radang lokal? Mungkin ditujukan kepada Dr. Umaisa lagi dok, silakan dok. Ini tetap pengen berolahraga tadi, karena tadi statementnya Dr. Umaisa, lebih baik, bergerak itu masih lebih baik, baik ya. Tapi memang harus dibatasi dengan manajemen yang baik. Lebih lengkapnya bisa ditambahkan ke rumah Isa. Dokter rumah Isa. Ya, dok. Ya. Terkait penderita OA, lutut kanan sudah destruksi. Lutut kirinya ini mulai nyeri, tapi dia tetap pengen bersepeda. Apakah boleh mengoleskan anti radang lokal dan bagaimana tindak lanjutnya? Silakan dok. Bisa dok. Bersepeda itu dianggap olahraga aman untuk pasien-pasien dengan gangguan lutut ya, baik karena OA maupun karena cedera lain itu aman dianggap dok. Terus apa pilihan yang mengoleskan itu juga boleh, tetapi setelah itu kan gini. Exercise yang aman harus dideteksi dengan melihat ada dulu nggak sampai 2 jam setelah latihan. Kalau nggak ada secara selama latihan pasti memang bisa memicu nyeri ya. Tetapi kalau itu tidak extend sampai 2 jam berikutnya itu masih dianggap aman. Oke, baik. Jadi kuncinya tadi. Sepeda itu adalah sangat. Iya. Baik, Dr. Rumaisa. Jadi perhatikan nyerinya ya 2 jam tadi ya. Apa namanya untuk teman-teman yang ingin tetap melanjutkan olahraga. Dokter Andi Nusawarta masih ada pertanyaan lagi nih dari Pak Opan. Jadi beliau ini didiagnosa cedera ACL dan sampai saat ini masih takut untuk operasi ceritanya. Setelah lama di bagian kaki yang sama itu didiagnosa calcaneus pur dan terjadi bengkak di dekat tendon Achilles. Apakah hal itu dan wajar
Nah, dia baru sampai tanya apa itu wajar apa enggak. Tapi harus ada penjelasan supaya Bapak ini bisa kita arahkan berobat dan sebagainya. Silakan Dokter Andi. ACL-nya putus. Gimana tadi? Ya, didiagnosa cedera ACL. Tapi takut operasi. Ya, terus kemudian ada tambahan lagi kalkaneal spur dan terjadi bengkak di ikat tendon Achilles. Silakan. Oh, iya. Jadi kalau sudah terdiagnosis ACL, seperti yang saya katakan tadi, pastikan dulu. Kalau cuma sprain atau cuma robekan kecil, itu masih bisa dilatih dan diobati dengan rutin dilakukan injeksi, itu akan membaik, dan latihan otot yang baik itu akan kuat kembali. Tapi kalau sudah lebih dari 50% robekannya, hampir putus, atau sudah putus, itu lututnya sudah tidak stabil. Nah, lutut yang tidak stabil itu akan merusak organ lain di dalam lutut. Kenapa? Seperti bantalan sendi dan tulang rawan itu rusak, karena lutut dipakai terus. Lutut dipakai terus dalam keadaan tidak stabil, dalam keadaan goyang, itu pasti akan merusak organ yang lain di dalam lutut. Itu yang menjadi apa namanya peringatan untuk kita yang sudah ada masalah ACL. Jadi pastikan seperti apa ACL-nya. Tapi kalau sudah berat, sudah tahu beratnya ACL-nya masih dibiarkan, berarti harus memanage aktivitasnya supaya tidak banyak menggunakan lutut. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau tetap tetap olahraganya jalan, pasti risikonya lututnya akan rusak lebih berat. Lebih parah. Dan itu penanganannya lebih sulit dan biayanya lebih besar. Nah, itu risikonya. Nah, kemudian kalau spur itu memang dialami oleh atlet. Jadi kalau pada kalkanel spur itu banyak sekali pasiennya memang. Jadi ya inilah banyak membantu dalam. Jadi memang impact yang tinggi, penggunaan yang tinggi, berat badan yang berat itu ya akan memicu penyakit-penyakit seperti kalkanel spur ini. Jadi alat bantu juga penting sekali. Jadi contoh sepatu, bantalan tumit itu, nah, itu sangat membantu untuk meminimalkan terjadinya kalkanel spur. Tapi kalau sudah terjadi, nah itu pilihannya ya harus diperbaiki. Kalau dia masih ringan, kita bisa lakukan terapi. Kalau dia sudah sedang, kita bisa lakukan injek atau suntikan. Tapi kalau sudah berat, ya tidak mau, sebusnya kita buang. Kalau kita tidak buang, akan sakit terus. Jadi mengganggu saat olahraga, akan nyeri. Nah, jadi memang itu problema pada banyak sekali dialami oleh pelari, runner, olahraga yang mengalami nyeri pada tumit. Gara-gara kalkanel spur tadi. Nah, jadi kita harus lihat dulu, kita harus periksa, kita cek sejauh mana kalkanel spurnya itu. Apakah masih bisa dengan tindakan konservatif atau sudah harus operasi? Nah, itu jawabannya. Jadi pastikan datang dokter itu biar pasti. Jadi artinya tadi mulai dari lutut itu organ dan periferal atau samping-sampingnya bisa juga karena termasuk plantar fasciitis bisa sampai ke sana, Dok. Ya, itu pala. Jadi plantar fasciitis itu kejadiannya hampir sama dengan kalkanel spur. Jadi plantar itu jadi di kaki itu ada bantalan. Nah, itu namanya plantar fasciitis. Itu bantalannya di kaki. Itulah yang sering sekali mengalami inflamasi. Nah, kadang-kadang terjadi spur di ujungnya. Jadi kalkanel spur. Jadi di ujung melengkungnya plantar fasciitis itu jadi spur. Jadi ini yang paling banyak terjadi karena kita menggunakan impact ke kaki. Impact. Nah, jadi seperti katakan plantar fasciitis itu adalah bagian dari gejala. Jadi meradang dan punya bantalan plantarnya itu. Nah, itu yang paling sering. Oke, baik. Ya, teman-teman itu tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Sudah tergabung ya penjelasannya dalam yang sudah disampaikan Dr. Andi. Ini masih ada lagi yang tanya mungkin ke Dr. Rumaisa ya, terkait penggunaan suntik suplasin ampul satu shot 60 mg. Dr. Rumaisa masih monitor. Ada penjelasan barangkali terkait suntik suplasin ampul satu shot 60 mg. Nah, ini beliau yang bersangkutan tidak menjelaskan kasusnya apa.
Dokter Rumaisa. Mengenai suntik tadi, mungkin Dokter Andi kita sedikit-sedikit membahas bahwa betul tadi berarti dokter umum pun masih punya sebetulnya bisa ya melakukan tindakan PRP tadi. Seperti apa itu lebih lanjutnya, Dok? Kalau dokter umum itu pengen mempelajari lebih lanjut seperti apa, Dok? Ya, jadi dokter umum itu bisa melakukan suntikan karena itu memang ada kompetensinya. Jadi supaya murah dan bisa jadi merawat lutut ini dari awal itu akan mudah kalau kita rutin merawatnya. Nah, seperti tadi itu pertanyaannya suplasing itu sebenarnya kan belum masih itu. Jadi salah satu suntikan untuk lutut untuk membantu lubrikan di lutut. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh dokter umum. Oke. Okay. Jadi dengan pelatihan apalagi PRP itu bisa sebenarnya semua itu kan mesinnya kecil. Mesin PRP itu kan kecil, bisa ditaruh di pinggir. Benar. Kecil dan penyuntikan yang tepat itu yang penting. Penyuntikan yang tepat yang penting karena kalau tidak tepat dan tidak ini akan menimbulkan efek samping atau tidak berfungsi. Nah, jadi pelatihan dan memasyarakatkan penanganan injeksi ini meluas ke daerah, ke periper, supaya tidak jadi barang mewah. Karena pasti Mas sudah pernah dengar bagaimana gara-gara nanti PRP harus jutaan, bahkan puluhan. Betul. Ini hal-hal yang sebenarnya murah aja kalau kita tepat melakukannya. Murah dan tidak perlu mahal. Karena itu dari vendor itu menggratiskan itu mesinnya. Terus jadi dari mana mahalnya? Itu pertanyaannya. Tidak perlu pakai USG, tidak perlu pakai SIAM. Mahalnya dari mana? Kalau saya sudah latih, sudah berikan cara latihan, tidak perlu pakai USG, tidak perlu pakai SIAM. Apa yang mau digunakan alat bantu untuk menyuntik? Jadi banyak modalitas dijadikan alasan untuk membuat mahal. Nah, jadi ini supaya masyarakat ini supaya semuanya bisa melakukan, baik di puskesmas di daerah, supaya lutut ini bisa dirawat secara kontinu. Karena perawatan grade 1-2 osteoartritis dengan suntikan itu akan sangat banyak membantu. Jadi dia akan menghambat proses perkembangan dari osteoartritisnya. Jadi dia tidak cepat ke grade 3 atau grade 4 dengan perawatan yang rutin. Cuma memang masalahnya karena ini sudah belum umum, belum memasyarakat luas. Akhirnya pasien itu datang ketika sudah berat. Nah, jadi artinya tindakannya pun jadi berat dan mahal. Nah, inilah yang sebenarnya kita sama-sama kita ini memasyarakatkan, membuat supaya penanganan medis itu supaya menjadi sesuatu hal yang murah. Itu yang sebenarnya harus kita semarakkan. Dan ini memang menjadi tugas para ini, para pemangku-pemangku kebijakan. Karena contoh tadi stem cell, scaffold itu kan barang mewah. Artroskopi itu susah kalau BPJS, sulit. Karena biayanya mahal. Gitu. Itu mas. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi diskusi dan penjelasan dari para pakar kita terkait dengan penanganan lutut, bagaimana merawatnya dan juga mungkin barangkali kalau ada yang teman-teman kesehatan medis, ini akan menambah lagi ilmuwan dan wawasan bahwa tadi penangannya bisa lebih merakyat lagi. Jadi modalitas-modalitas ini sebetulnya bisa lebih merakyat lagi sehingga manfaatnya bisa terasa buat orang banyak. Kalau kita bakso satu batu sosial itu keluhan lutut apalagi tadi disampaikan Dr. Zainal pas banjir atau ya pada saat bakso itu tidak sedikit. Kemudian kita mungkin akan memberi obat nyeri, obat radang dan modalitas itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Baik, mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Dr. Rumaisa, Dr. Andi Nusawarta, dan nantikan kegiatan-kegiatan seperti ini kembali. Teman-teman bisa tetap merawat lutut, karena lutut ini adalah modal. Ya. Mungkin dari kami sekian atas diskusi. Kita ada konfirmasi dari narasumber.
Kita aja. Oh, satu tambahan lagi mungkin dari dokter Rumaisa. Kemudian dilanjutkan dokter Andi, masing-masing closing statement-nya. Silakan, dok. Terima kasih closing statement dari Dr. Rumaisa. Dilanjut sama Dr. Andi, silakan, Dok. Jadi saya ingin memberikan masukan bahwa kadangkala kita ke dokter, kita ke memeriksakan diri itu jadi pikirannya macam-macam. Takut, was-was. Padahal kalau masih ringan itu penanganannya pun ringan dan biayanya pun ringan. Nah, saya lihat masyarakat kita itu ke dokter kalau sudah sakitnya berat. Kondisinya sudah tidak tahan menerima apa-apa. Jadi sakitnya sudah ini baru ke dokter. Jadi kalau dia cuma ringan-ringan aja dia minum obat, ke dukun atau kemana, tukang pijit dan lain sebagainya. Nah, jadi pilihan terakhir itu dokter. Nah, ini kan salah. Kalau dokter dijadikan pilihan terakhir, artinya sudah berat. Artinya sudah biaya besar. Jangan. Kalau perlu ke dokter itu justru tidak sakit. Nah, jadi ke dokter itu malah justru untuk preventif. Itu jauh lebih bagus. Jadi fungsi dokter itu sebenarnya bagaimana memberikan pengayoman kepada masyarakat supaya masyarakat itu sehat. Jadi ke dokter itu justru jangan sampai sakit. Jadi harusnya kita ke dokter ini konsultasi bagaimana supaya sehat. Itulah sebenarnya kita perlu menyemangatkan dokter keluarga. Jadi di luar negeri itu tidak dokter itu setiap komunitas sekian itu ada dokternya. Jadi mereka rutin bertemu dengan dokter. Sehingga mereka tidak pernah atau jarang sekali sampai ke sakit berat. Nah, kita di rumah sakit ke dokter itu pikirannya ya enggak tahu apa yang mereka pikirkan. Yang jelas ke dokter itu sudah sakitnya berat. Tapi kalau biasa-biasa mau ke dokter. Jadi harapan saya supaya begitu ada sinyal-sinyal atau apapun bentuknya, jangan takut-takut. Saya itu bisa di WhatsApp setiap saat, bisa di sini setiap saat, bisa di daerah lain setiap saat, dimanapun saya bisa dihubungi, bisa ditanya. Supaya supaya masyarakat ini tahu bahwa bertanya ke ahli itu tidak susah, tapi mudah. Jadi jangan sampai berat baru ketemu dokter. Itu yang saya ingin statement terakhir. Baik, terima kasih ini statement terakhirnya. Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah kedatangan dari pengurus KKSS yang akan memberikan penutup ya. Tadi kami sudah dibuka sama Dr. Zainal. Ibu Jumrana, selamat siang Ibu Jumrana.
sudah bergabung. Iya, Pak Dokter. Baik. Ini kami. Waalaikumsalam.